Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengah berada di pertigaan Cibuni ya. Sana tuh ke arah Cibatu. Nah, ini angkotnya. Tadi saya naik angkot yang itu cuman kosong, jadi dia tuh angkot pulang. Jadi kalau sore itu dia balik lagi tuh. Ke sana ke arah Garut kanan, dan ini ke kiri ke arah Sukawening ke sana. Saya akan beranjak ke arah Garut ya. Itu Sukawening yang kemarin ada musibah banjir ya ke arah sana. Oke, kita akan nyebrang ke arah sini nunggu angkot. Nah, ini angkot nih. Angkot ke arah Garut ya. Yuk kita naik aja deh, naik di belakang. Dan sedikit, jadi harus saya buka kacanya. Kiri. Pak, ada abang-abang turun bawa itu, biasanya bawa adonan martabak atau mau jual martabak. Ya kiri mang. Oke, akhirnya kita sampai di Bundaran Suci. Saya akan melanjutkan perjalanan arah ke Singaparna. Tengok Cihuni. Oke, kita naik mobil putih merah Sukawening. Dari sini lanjut ke arah sana, ke arah Singaparna dan Tasikmalaya ya. Sana ke arah Garut Kota. Ini biasanya ada bis-bis lima jalur. Ya, mengena. Ya, ini angkotnya ya, 0DDD Z1952EF. Recehan ya. Receh banget. Kita tunggu naik bis dari sana, bisa kali ya? Bisa gak naik bis dari sana? Saya soalnya harus nyari bis. Kita ke arah sana. Nanti bisnya balik ke sini sih, cuman saya harus nyari. Mudah-mudahan bisnya berhenti di sana ya. Cuman agak lama nih biasanya nunggu bisnya.
16 lewat 46 menit hari Sabtu 11 Desember 2021. Ini ada bis nih, nggak tahu mau apa enggak ya. Nah, ini dia nih. Oke, Prima Jasa ya, mantap. Kenapa? Ada yang turun. Siap, siap. Oke. Kita naik bis jar dekat deh, beneran suci. Lampu merah, polisi mau lewat. Udah tahu ada bis. Rekam. Biasa nih, Z1N. Mungkin dia habis ziarah kali dari wali kota Bandung. Buka lalapon. Oh. Oh, di Samantri tadi. Di dalam kamu. Mana, Jan? Bentar kan bayaran. Kan nginep di Ngampang nih. Supir angkot ngasih recehan, kacau banget. Iya, ada Prima Jasa, naik aja. Iya, ciri khas Avante. Iya. Iya, benar kan ada rel klinik ya mau ke Garut ya besok ya? Lah, katakan ini sudah kan. Ke Bandung. Oh, berarti kami itu cuma bercanda ya? Oh, enggak kan? Kemarin kan si Krisna ngirim rel klinik itu berangkat dari Banjar besok pagi ya. Sampai Cibatu terus Kang Yusril nih, itu belok katanya. Oh, berarti bercanda dia. Oh.